berbagi kepada Mas Dennis dan kawan-kawan. Terima kasih teman-teman. Yuk lanjut aja kita OTW ke rumah Mas Malol. Oke teman-teman, kita lanjut menuju rumahnya Mas Malol. Tempat di mana Mas Dennis lagi dirawat ya, karena habis kecelakaan teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sampai rumahnya si Mas Manol nih. Wah, itu dia anak-anaknya lagi pada nongkrong. Persembunyiannya Mas Dennis nih di sini nih teman-teman nih. Keluarin aja Dennis. Halo Bang, siapa namanya? Able. Bang Able. Abang Tau. Siapa? Tong. Abang Tong yang tadi jemput ya? Ini Abang siapa? Gery. Abang Gery. Ini Mbak siapa? Tere. Mbak Tere. Mbak siapa? Mbak Abang siapa? Kubin. Abang Kubin. Nih abang dia. Nanyain aku. Ah, Mas Manol mah udah banyak yang nanyain. Dari Hong Kong aja nanyain Mas Manol. Mas Dennis. Nah, ini dia Mas Dennisnya nih teman-teman. Itu nenek Manol. Nah, ini neneknya ya. Nek, sehat, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Nek. Mau nengokin ini Mas Dennis, Nek. Yang kemarin malam itu. Iya, yang semalam kecean. Mas Dennis gimana? Yang sebelah kiri enggak bisa digerak. Baru oh, enggak bisa digerak. Makan apa? Sebelah kiri enggak bisa digerak. Oke, teman-teman. Assalamualaikum. Masuk ya. Ya, enggak apa-apa, Mas. Nenek mau nanya-nanya si Mas Dennisnya. Rumah nenek. Ini rumah nenek nih, teman-teman nih. Ini rumahnya si Mas Manol ya. Oh, ya. Nenek, iya, udah kayak ya. Nenek Denny sendiri nih lagi pada ngumpul nih sama teman-temannya nih. Abang kemana lagi itu lagi gua mikirin ya sama sobat. Iya. Mas Dennis, ceritanya gimana Mas Dennis? Dennis naik giliran dia naik pelan giliran Dennis mau naik tuh dikebutin. Jadi Mas Dennisnya, jadi Mas Dennisnya mau naik angkot apa gimana? Iya. Oh. Udah naik nih terus lepas tangannya dikencengin digolengin mobilnya jadi kan bagi jatuh itu. Oh berarti disengaja sama supirnya. Iya, kepala dulu jatuhnya juga itu. Oh itu sembuh ya Mas Dennis ya. Malam apa siang? Sore. Aku nyari anak-anak nih sampai pucet ya kayak pucetnya ya. Terus ngontek anak-anaknya gimana? Itu ada ojek pingsan. Oh. Ojek untung baik tuh ada tuh ojek. Kenapa, Dek? Ini kan jatuh. Udah terus dibawain ayo bawa ke klinik lah dibawain. Dianterin ke anak-anak pakai ojek itu Grab tuh. Oh. Udah ketemu sama Mas Umin tuh langsung tuh. Ada kata Mas Umin. Berarti langsung dibawa ke ini Mas Dennis ke rumah sakit. Iya. Cuman enggak ditangani. Ditangani saya enggak punya. Harus ada biaya dulu. Harus ada biaya masuk 600. Oh. Jadi kan ya, di sana ya. cuman diri ituin doang enggak dikasih obat, enggak ada obat. Obatnya suruh nebus. Iya. Oh. Ini anak-anak lagi nyari duit buat ini. Ya ini teman-teman Mas Dennisnya kasihan nih. Oh, iya. Ini saya lagi di rumah Mas Manol, tapi udah agak mendingan Mas Dennis. Mendingan tapi tangannya doang. Buat Om nih. Iya, makasih. Mungkin ini kali ya, kesleo kali ya. Buat anak-anak. Teh ngopi. Ngopi enggak? Enggak. Apa teh air putih tuh? Iya, biarin Mas Manol, makasih banyak. Nah, ini lagi pada kumpul nih teman-teman nih. Sama temannya Mas Manol. Sama Mas Dennis. Di mana Mas Dennis? Di stasiun apa di mana? Di Jati. Cetake. Oh, bukan ini ya, bukan stasiun bukan. Pabrik, keluaran pabrik. Kan rame tuh.
Sore berarti ya. Tapi Mas Denis ngomong aja jujur masih susah. Masih susah ya. Tangan kiri sama tangan apa sih sama kaki kiri sama tangan kiri juga udah agak kemendingan ya. Tadi pertama mah susah. Susah ya. Tadi pertama susah. Tapi sekarang udah agak kemendingan. Diurut sama habis diurut sama nenek. Tapi nanti yang ngurusin tuh. Oh iya. Nih tetangganya baik-baik juga nih tetangganya. Ini Wa. Oh ini Wa. Wa. Saudara ya. Oh saudara Mano. Iya 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 iya. Saudara Mano. Saudaranya Mas Manol nih teman-teman nih. Yang di sini tuh. Kata saya mah minum teh manis aja biar seger gitu ya. Iya. Minum teh manis sama Mama. Secuntang gede itu habis. Berarti sama ini sama si Masnya nih berdua ya Mas ya. Iya. Jalannya. Mas siapa namanya? Entong. Mas Entong. Atau Farel dipanggilnya. Atau Farel. Namanya bagus, Parelo. Nah ini si abang ini juga ganteng nih. Saya sering lihat di FB-nya Mas Manol nih. Sama Mas Denis juga nih. Jiwa sosial. Yang jiwa sosial itu ini. Oh ini? Jiwa sosial. Kalau di sini ya bertiga. Bertiga? Iya. Mas Denis, terus sama ini? Sama ini. Oh berempat ya. Amin ya. Kalau aku sekolah jarang. Kalau dia sekolah. Makanya bertiga dulu. Dari Mamanol dulu. Makanya jarang nemenin. Ini kita mau ke Goma baru ketemu dari Bandung. Oh dari Bandung. Yang itu Mas Manol yang katanya dari Jawa yang pacaran. Banyak di sono. Oh di sono dia. Ah oh, nanti main ke sana nanti. Boleh boleh. Oke nih teman-teman nih Mas Denisnya habis kecelakaan doain ya semoga cepat sembuh. Amin. Yang dari Hong Kong, yang dari Singapura juga banyak nih yang komen nih, ngefans juga sama Mas Denis sama Mas Manol. Oh, Mas Manol. Oke, salam ya, sehat-sehat ya yang lagi di luar negeri. Yang lagi di luar negeri sering nonton nih. Iya. Mudah-mudahan Mas Manolnya cepat sembuh ya. Di Mas Denisnya. Oh iya, Mas Denis ya. Ah, jadi enggak konsen ini. Kemarin habis ngamuk-ngamuk kok sakit gigi tuh. Siapa? Oh iya Mas Manol ya habis. Habis sakit gigi ya Mas Manol ya? Iya. Bilangin ada uangnya tuh punya obat tuh. Sakit siapa? Manol itu sebelum kejadian. Iya. Nih kalau mabok buat udah tidur udah Manol. Itu susah ya ngomongnya. Iya, batu dia batu. Batu. Adanya mah udah enggak susah gitu. Pengajari gue. Udah ini dikasih obat apa Mas Denis? Beras kencur. Oh, beras kencur. Beras kencur ya, Nek ya? Supaya adem ya. 6.000 belinya beras itu habis ibu. Ayo sokot ke badan asal dia yang miring-miring lagi di itu. Iya, 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 iya. Alhamdulillah syariat orang tua itu mah. Iya, amin amin amin. Syariat. Namanya kalau di sini syariat. Ibu beli obat di mana-mana enggak bisa kencur aja lah gitu anak. Iya. Tuh banyak banyak yang sayang sama Mas Denis nih teman-teman nih. Bukan sayang lagi kalau sama nenek. Iya, iya. Kayak anak sendiri ya. Iya, ibu mah kayak anak sendiri lah. Mandi iya. Apa aja sama neneknya si Mas Panol udah kayak ibunya sendiri. Bari ngedoain ya Allah mudah sehat panjang umur. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Kasihan enggak terus foto sampai sekarang. Nih, Om. Iya, terima kasih. Ya sopan dia mah. Masak kesini benar ampuran ya. Iya, kopi Mas. Orangnya sopan dia. Siapa? Si Mas Denis ya, Nek? Iya, Nek, sopan orang. Sopan ya. Saya datang ampuran ya, Mas Allah, alhamdulillah. Sambil kata kemong kan hatinya Hello Kitty. Iya. Kan passwordnya Mas Denis kan gitu. Dia juga kata-kata anak-anak. Gombalin cewek terus tuh. Gombalin cewek terus? Kayaknya sih lagi mikirin cewek, jadi dia tuh kayak set, jadi tuh. Ah, iya kali ini. Gara-gara dulunya cinta pembodohan ini. Iya. Cinta pembodohan, melompat-melompat dari angkot dia. Iya. tapi ada lucunya Denisnya naik mobil ya kan dia udah asik, udah ngamen. Ya, udah ngamen ya kan. Enggak taunya Denisnya jatuh. udah mau dikasih duit itu Mas, udah iya. Duit. Oh, teman kamu jatuh udah aku turun. Wah, teper begini. Apa kucing tuh muka kucing ya, badannya kayak mati udara dibawa ke sini itu ya Allah.